Dan bagi mengetahui perkembangan semasa, kita terus saja langsung bersama Syuhada Hashim di lokasi. Silakan Syuhada. Terima kasih Miza di studio. Baginda juga menitahkan agar satu laluan di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak segera dibuka secara kontra untuk kenderaan ringan bagi mengelakkan kesesakan di laluan alternatif. Dan sebentar tadi baginda juga telah bermesyuarat dengan Jabatan Kerja Raya dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan mencapai persetujuan untuk membuka jalan tersebut selewat-lewatnya jam 2 petang ini. Dan pada hari esok, pada tengah hari esok, kedua-dua laluan sudah boleh dilalui oleh semua kenderaan. Ikuti titah baginda. Road sana. Road ke sana. Baginda juga telah mencemaduli melawat pusat pemindahan sementara di Masjid Lentang ini dan berkenan memberikan sumbangan kepada 14 keluarga kaki tangan Jabatan Hutan yang terjejas akibat banjir lumpur ini. Dalam taklimat yang telah disampaikan oleh Ketua Pengarah LLM, Datuk Insinyur Ismail Mat Saleh kepada baginda pagi tadi, ini merupakan kali kedua kejadian seumpama ini berlaku di tempat sama. Sebelum ini pada 2004. Pihak MTD telah melakukan check dam atau empangan tahanan supaya dapat menahan kayu-kayu dan sampah sarap jatuh ke jalan. Dan selepas ini satu mesyuarat akan dibuat untuk mencari solusi bagi mengelakkan perkara sama berulang. Dan kita kembali ikuti titah ini. Memandangkan ini merupakan kali kedua insiden ini berlaku di tempat yang sama akibat tujuan air yang sangat kuat, check dam ataupun tahanan yang menahan kayu-kayu dan sampah sarap yang jatuh dari atas bukit telah pun rosak dan empangan itu kini telah pun gagal berfungsi. Dan selepas ini satu solusi akan dicari untuk menghalang daripada tragedi itu berlaku lagi selepas ini. Dan sebentar tadi apabila baginda ditanya apakah punca sebenarnya kejadian ini adalah akibat pembalakan ataupun penerokaan haram, beliau bertitah ia adalah bukan disebabkan itu kerana kawasan hutan di sini merupakan kawasan hutan simpan negeri, hutan simpan kekal negeri. Jadi itu yang boleh saya bawakan untuk anda. Sebentar lagi saya akan tinjau kawasan rumah kuartus rumah Jabatan Hutan yang telah pun terjejas akibat banjir lumpur 3-4 hari lalu. Jadi kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa untuk anda. Untuk itu saya Syuhada Hashim, kembali ke pusat berita RTM di Angkasa Puri. Silakan.